Rahayu, selamat sore Bapak Ibu pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya. Dan akan menemani waktu Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya juga akan belajar ini tentang tradisi ngalor ngetan dan perkawinan dalam perspektif Jawa. Dengan siapa? Tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sutrimo. Rahayu Pak, apa Rahayu, kabar? kabar baik. Rahayu Waduh. untuk para pemirsa semua. Iya, ini sibuk keliling rupanya Pak Iya, Sutrimo ini ya. tadi jam berapa ya? Kurang lebih jam 4 ya, baru nyampe rumah. Subuh. Iya. Wow, dari mana Pak? Dari Solo. Dalam rangka apa ini? Kita ada kegiatan di nganter ini teman-teman yang pendadaran Pambiwara Kraton. Oh, Pambiwara Kraton itu Iya. apa? Kepo banget nih. Pambyawara itu pembawa acara itu. Oh iya. Oh iya, pokoknya saya kalau udah dengar Solo Solo gitu langsung iki pasti ngomong no budoyo gitu Iya, ya iya, Pak ya. iya. Karena di kebetulan di Rumah Seni Budaya Singasari ini wayang kulitnya tuh Surakartanan kalau ibu Iya, itu iya. dulu. Iya, iya, Jadi iya. kok nggak tahu ya kok kok berbau situ saya juga belum tahu. Ya, barangkali karena Surakarta adalah kerajaan besar pada waktu itu. Oh gitu ya, bukan Iya. Ngayogyakarta. Yogyakarta itu malah kerajaan bentukan Belanda setelah Perjanjian Giyanti. Oh gitu. Iya. Oke, baik-baik. Berarti memang ada runutan sejarah sebenarnya ya, apa Iya. yang sudah dilakukan di Rumah Seni Budaya. Baik, Pak Sutrimo, ini ada tradisi ngalor ngetan dan perkawinan dalam perspektif Jawa. Ya. Kita ngomongnya di sini perkawinan, Pak. Ya. Kenapa nggak pernikahan, Pak? Ya. Ya, kemarin waktu saya dihubungi Mas Dadang selaku apa ya, sutradara atau Produser. produser ya di Iya, Dharma iya. TV itu ingin membahas tentang pernikahan Jawa. Terus saya bilang, "Mas, kalau bicara pernikahan saya enggak mau karena pernikahan itu bukan budaya Jawa. Pernikahan itu nikah itu dari bahasa Arab." Iya. Nah, itu bukan ranah saya kalau kalau ngomong nikah gitu loh. Kalaupun toh hanya nyerempet-nyerempet dikit ya saya enggak apa-apa, tapi kalau suruh bicara full tentang nikah saya enggak mau walaupun saya bisa. Oke. Ya. Tapi kalau Jawa adalah perkawinan gitu. Oke. Ya, Oh Jawa. gitu ya. Oh jadi beda ya Pak ya. Beda. Pernikahan dan kalau kita dulu kan ngomongnya kalau kan wis 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 kawin ah bolak-balik lek nikah durung. Kok gitu Pak? Ya, memang kita sangat prihatin ya. Jadi masyarakat kita saat ini kan digiring oleh kelompok tertentu, kelompok besar yang ingin menghancurkan Jawa, sehingga Jawa itu di downgrade. Seolah-olah Jawa itu rendah, seolah-olah Jawa itu hina. Yang atas itu dari Arab gitu loh. Ini yang kita prihatin. Contoh aja mamanya saat ini kan orang mengatakan kalau Siam itu bahasa kromo inggilnya dari puasa. Ini kan salah besar gitu loh. Beda ya. Siam itu bahasa Arab. Tapi kalau poso itu bahasa Jawa. Dan itu teorinya beda, prakteknya Prakteknya. juga beda, maknanya berbeda gitu loh. Oh, kita samain aja tuh Ya, Pak nah puasa saat sama ini siang. kan di downgrade seolah-olah Jawa itu rendah gitu loh. Yang atas Arab gitu loh. Jadi poso itu dianggap kromo ngoko, Siam itu kromo inggil dari bahasa Jawa. Oh iya, Seperti benar. hanya ini perkawinan sama pernikahan. Saat ini kan digiring seolah-olah perkawinan itu kata kasar. Pokoknya harus ngono gitu Ya, ya, isinya sewu ya. misalnya hubungan kelamin gitu loh. Benar. Terus nikah itu sesuatu yang halus padahal beda. Ini beda budaya, juga beda maknanya, beda prosesnya. Oke, Ya. baik pemirsa Dharma TV kita akan kupas habis tentang apa itu pernikahan dan apa itu perkawinan yang lebih jelas dari Jawa ya. Ya. Sebenarnya definisi perkawinan secara umum, Pak. Ya, kalau kita bicara tentang perkawinan dari kata kata dasarnya kan kawin ya. Kawin itu dari bahasa Jawa kuno yang artinya suatu prosesi memboyong seorang wanita oleh seorang laki-laki dengan segala prosesi kehormatan di situ. Karena Jawa itu pada pada prinsipnya sangat menghormati Linggayoni. Linggayoni adalah simbol kehidupan. Bagaimana orang Jawa itu sangat menghormati Yoni. Yoni itu adalah
simbolnya ibu, lingga adalah simbolnya bapak, ini simbol kehidupan. Ini yang, nah sehingga ada di situ ada prosesi yang sangat sakral tentang perkawinan. Dari kawin itu artinya adalah prosesi memboyong seorang wanita yang akan dijadikan yang akan dijadikan seorang istri, atau diartikan garwo gitu loh. Dari di situ ada prosesi namanya sanggama. Nah saat ini ketika saya main, kita ketik di KBBI gitu ya, sanggama juga diartikan negatif, seolah-olah hubungan kelamin di luar nikah ini sanggama. Ini kan juga sangat, menurut saya ini penghancuran budaya kita gitu loh. Itu bahasa apa tuh sanggama itu? Sanggama itu dari Jawa kuno. Oh, itu bahasa Jawa kuno? Iya, dari kata sang dan gama. Sang, seng itu artinya adalah penyatuan. Sa, se itu kan satu. Sa cangkir, satu cangkir. Nah, gama itu adalah aturan. Sanggama artinya adalah bagaimana proses aturan untuk penyatuan antara lingga dan yoni. Dalam ya ternyata ya. Dalam sekali ya. Iya, ya. Oke, jadi luar biasa ini. Jadi mungkin pemirsa atau saya nih ya baru memahami, memaknai apa arti dari sanggama itu sendiri dan tentunya perkawinan. Perkawinan tadi dari kata kawin. Kawin itu adalah proses boyong. Proses boyong ya. Iya. Oke. Perkawinan menurut pandangan Jawa itu ya, apakah harus, Pak? Apakah penting? Karena ada ajaran yang mengatakan bahwa menikah itu harus. Ya, kalau di dalam Jawa kawin itu memang sesuatu yang alamiah, bukan soal harus atau tidak harus. Yang mengharuskan siapa? Kalau kita mau jujur. Tetapi secara hukum alam pasti kita ingin hidup berpasangan. Itu hukum alam. Oke. Okay. Ya, ada siang, ada malam. Ada lingga, ada yoni. Ada lingga, ada yoni, itu hukum alam. Bukan bicaranya soal harus atau tidak harus. Kalau bicara harus tidak harus, siapa yang mengharuskan? Terus siapa yang melarang? Itu adalah hukum alam. Dan itu secara secara naluri alam ya, ketika seorang laki-laki atau perempuan itu membutuhkan pasangan hidup, dia akan mohon maaf ya. Kalau saya mengalami masa-masa indah ya, termasuk pusada berarti kita anak-anak kecil mandi bareng di sungai, semuanya telanjang, enggak ada nafsu. Bahkan kalau kita permainan Jawa, makanya gobak sodor gitu ya. Terus yang kalah hukumannya kendil borot gitu ya. Kita ngunduk-ngundukan tanah, terus pakai sikut gini, terus kendil borot. Jadi yang kalah hukum entah laki-laki entah perempuan, kalau yang kalah kan kendil borot, dia kan harus kencing itu tak. Mungkin anak laki-laki melihat, mohon maaf ya, anak perempuan kencing, mencingi kendil borot tadi ya, nggak ada tuh non sewu kita mohon maaf ngacengan itu nggak ada itu, nafsu nggak ada itu, dan itu secara alamiah gitu loh. Tetapi ketika dengan bertambahnya usia kita, ini hukum alam, akhirnya kan laki-laki bermula dengan mimpi basah, terus perempuan dengan menstruasi, barulah ada naluri gitu loh. Sebelumnya belum ada. Nggak ada. Ya. Jadi itu sesuatu yang kodrat aja ya, nah, ya. Alami, alami gitu loh. Memang saat ini yang perlu kita waspadai itu kan perkembangan global ya, sehingga kadang-kadang banyak anak-anak yang belum waktunya, matang belum waktunya, ini yang perlu kita waspadai. Sebenarnya kalau kita bicara secara alami, ada filter alam sendiri kok. Dulu anak-anak itu telanjang bulat, main-main, tidak masalah. Di kali, Pak. Main di Bengawan, ya kan? Kita main-main di Bengawan Solo itu karena saya memang anak Bengawan Solo ya. Oh. kita renang-renang bareng, airnya jernih, ya. Ya enjoy aja gitu loh. Tidak ada waktu itu namanya pelecehan seksual itu tidak ada dulu itu. Oke, baik. Jadi perkawinan menurut pandangan Jawa sesuatu yang alami. Iya. Ya. Perkawinan tadi artinya boyong. Iya, proses boyong. Ya. Proses boyong. Ya. Nah, tujuan perkawinan menurut pandangan Jawa apa nih, Pak? Tujuan perkawinan adalah menjaga hidup itu sendiri. Menjaga hidup. Hidup. Karena manusia lahir itu kan tidak diberi apa-apa, kecuali diberi hidup. Coba kita bayangkan,
ibu saya punya anak, saya juga udah istri saya ya punya anak. Jadi kalau saya punya anak enggak. Nah, kita tahu persis ya ketika bayi lahir itu kasih apa sih oleh Tuhan, oleh Sang Maha Pencipta? Udah, Pak. Enggak dikasih apa-apa. Kita dikasih hidup. Sehingga tugas utama kita adalah menjaga hidup. Oke, menjaga hidup menurut pandangan Jawa. Nanti ada lagi nggak? Ya. Kira-kira selain menjaga hidup. Ada sesuatu di dalam ritual-ritual perkawinan dalam adat Jawa ya Pak. Ya. Ada pemaknaan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Balik lagi nih Pak, ketujuan perkawinan menurut pandangan Jawa. Jadi kalau orang mau kawin, itu tujuannya apa sih sebenarnya gitu kan? Sementara ini banyak yang melakukan kawin muda. Ini banyak loh Pak. Iya. Kemarin ada psikolog yang kebetulan kita bincang-bincang di daerah Kecamatan Dau itu ada banyak sekali terjadi perkawinan anak-anak muda dan kemudian perceraian hanya beberapa bulan saja. Jadi ternyata anak-anak kita juga tidak mendapatkan suatu ajaran dari orang tua tentang makna perkawinan itu sendiri. Jadi tujuannya ini loh apa itu Pak? Ya, perkawinan itu memang salah satu tugas hidup ya kalau dalam konsep ajaran Jawa. Jadi salah satu tugas hidup adalah menjaga hidup. Menjaga hidup itu adalah salah satunya adalah adanya kita harus memiliki keturunan. Keberlangsungan. Keberlangsungan, ya? Yaitu itulah perkawinan ya. Memang kalau kita bicara perkawinan usia dini, sebenarnya kalau saya lihat pemerintah ini kan masih bingung tuh untuk membuat indikator seseorang itu sudah bisa dikatakan layak nikah. Kalau soal layak kawin ya Pak? Iya layak kawin ya misalnya. Karena ketika bicara siap kawin dengan layak kawin kan berbeda. Ya. Sementara memang ketika kita bicara tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu bunyinya juga perkawinan. Karena perkawinan itu memang bahasa aslinya kita ya. Aslinya kita gitu loh. Enggak ada Undang-Undang Pernikahan, adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 74 ya. Siap. Ketika kita kapan usia kita layak kawin? Ya, ini kalau saya lihat pemerintah ini bingung. Coba kalau kita lihat dari aturan-aturan perkawinan. Dulu dikatakan usia perempuan minimal 17, laki-laki 20. Sekarang bergeser. Usia 20 perempuan, laki-laki 25. Ini kan kalau saya lihat ini kebingungan dari pemerintah itu sendiri gitu, karena memang, tapi saya bisa memaklumi kenapa pemerintah bingung, karena ketika kita bicara indikator seseorang itu layak dan siap kawin itu sulit. Kenapa? Karena seringkali usia sudah tua, tapi belum tentu loh dia siap dan layak kawin. Dewasa gitu ya, belum dewasa. Iya, karena menjadi tua itu pasti. Betul. Menjadi dewasa itu pilihan. Iya. Ya. Sehingga dengan kebingungannya pemerintah saya juga bisa memaklumi lah, sehingga mereka itu kan kebingungan mematok usia sebagai indikator layak dan siap kawin. Dan kita organisasi kami ya Yayasan Rekat Prasojo ini termasuk organisasi yang mencoba merasa prihatin dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Betul. Kabupaten Malang ini tingkat perceraian ini nomor 2 se-Indonesia setelah Indramayu. Wah, prestasi yang tidak membanggakan. Sehingga kemarin itu kita mencoba membuat seminar tuah pengantin untuk meminimalisir angka perceraian. Tapi sayangnya, ya mohon maaf, pemerintah Kabupaten Malang itu tidak begitu responsif. Ketika kita menemui Pak Wabu, Pak Didi secara lisan mendukung, tapi faktanya ya tidak ada apa-apanya gitu loh. Bagaimana? Padahal ketika bicara lisan, belinya katanya setuju supaya hasil seminar kita itu disosialisasikan ke berbagai daerah di Kabupaten Malang. Entah itu tingkat kecamatan, entah itu tingkat desa. Untuk kita membantu pemerintah menekan angka perceraian. Kabupaten Malang nomor 2 loh. Se-Indonesia setelah Indramayu. Apa Pak isinya dari tuah perkawinan ini? Tuah pengantin ya. Tuah pengantin ya. Di sana ketika kita lihat kenapa akhir-akhir ini
angka perceraian tinggi karena saat ini prosesi perkawinan tidak lagi sakral. Prosesi perkawinan kalau tidak menjadi sakral akhirnya kan menjadi semacam game, menjadi permainan. Dan ini yang terjadi saat ini sehingga seolah-olah perkawinan itu sebuah permainan. Perkawinan ini yang akhirnya ketika seseorang itu mensakralkan lembaga perkawinan, tentunya ketika ada permasalahan dia akan menjaga kesakralan tadi. Dia akan berupaya mencari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi perceraian. Karena ketika terjadi perceraian, ini yang jadi korban rata-rata mesti anak. Anak, betul. Anak dan wanita. Ya. Karena di dalam culture kita itu ada duren, duda keren. Janda keren nggak ada? Nggak ada. Tetapi walaupun akhir-akhir ini ketika kita bicara psikologi, banyak kasus, kadang-kadang yang menceraikan perempuan lah akhir-akhir ini. Betul. Jadi bukan laki-laki yang menceraikan. Gugat cerai. Ya. Menggugat. Kadang-kadang karena perempuannya naik derajat, dulunya nggak bisa cari duit, terus cari duit, pinter cari duit. Akhirnya suaminya disusui. Ini banyak kasus di desa-desa gitu. Tapi intinya di situ, karena mereka tidak mensakralkan prosesi perkawinan. Perkawinan itu tujuannya apa ya? Seperti perkawinan bukan persaingan di dalam antara pasangan suami istri, kan bukan itu. Kalau kan, kita Pak? Bicara pasangan, masih ego itu ya, kalau kita istri. Bicara pasangan suami istri kan tidak bicara salah dan benar, tidak bicara kalah dan menang sebenarnya. Kalau kita bicara, kalau kita mensakralkan perkawinan, tetapi ketika suatu prosesi perkawinan tidak lagi disakralkan, ya otomatis namanya nggak sakral. Ya. Jadi ini SDM kita juga, ya. Ya, ada kemerosotan di situ. Kemerosotan dari pemahaman tentang perkawinan yang sakral itu. Kemarin juga saya ngobrol sama ini sharing ya Pak. Ternyata psikolog ini kebetulan ya di Dao itu. Ternyata syaratnya untuk bisa kawin itu adalah satu, dia dewasa, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan bahagia. Loh, saya tanya, bukankah perkawinan itu untuk mencari kebahagiaan? Enggak, orang harus bahagia. Salah satu ciri khas orang bahagia adalah ketika dia juga berbahagia melihat orang bahagia. Bukan iri, bukan jadi sirik, kayak gitu. Oh gitu ya, itu menunjukkan kedewasaan dari mental orang yang akan kawin itu. Nah, ini usianya kan bisa jadi nggak tahu ya. Gitu. Ya itu tadi yang saya katakan di depan tadi, pemerintah sendiri kebingungan untuk mematok angka usia sebagai indikator seseorang itu layak dan siap kawin. Tetapi kebingungan itu sendiri ya kita bisa memaklumi karena memang psikologi itu kan sulit ya. Betul. Jadi mungkin tolok ukurnya hanya di kesiapan secara fisik aja untuk bisa mungkin melahirkan gitu ya, pas di usia itu. Tapi untuk kedewasaan ya. Pribadilah, kita mau kawin umur berapa kan terserah. Ya, sehingga di dalam ajaran Jawa dikatakan tadi, tidak ada istilah perkawinan itu wajib atau tidak wajib. Betul. Karena itu hukum alam. Iya, dan kesiapan kita. Ya, kesiapan itu hukum alam yang membentuk kita gitu loh. Bukan atas dorongan keluarga, kapan kawin gitu kan, kalau pas lebaran ini besok Pak, ada aja yang nanyain, yang belum kawin, jadi stres ya, depresi ya, nggak usah lah ya, santai aja. Pak, adakah syarat sahnya perkawinan nih Pak, menurut pandangan Jawa Pak? Kalau ketika bicara perkawinan ya, prosesi perkawinan di dalam ajaran Jawa itu tadi ada kesiapan mental ya, laki-laki dan perempuan itu, terutama yang laki-laki yang utama, karena dia sebagai pemimpin keluarga nantinya, dan dia akan melakukan prosesi boyong tadi, kawin tadi. Oh ya, membawa ya, istilahnya ngambil dari bapaknya nih, untuk dirawat lah. Nah ketika sebelum prosesi boyong, pengantin laki-laki, ini ada prosesi nyantri. Gimana itu Pak? Prosesi nyantri itu bagaimana seorang calon pengantin laki-laki itu nyantri di keluarga perempuan dengan jangka waktu tertentu. Dia harus menyelami bagaimana kehidupan calon istrinya tadi. Wow. Ini ada kedewasaan di situ sehingga tidak serta-merta setelah dia mengawini seorang perempuan ya, terus akhirnya dia semena-mena.
Karena ketika bicara perempuan kan kemarin sudah kita bilang pertama adalah wadon. Nah, setelah wadon itu adalah perempuan, istri dulu istri, setelah itu perempuan, setelah itu wanita. Nah, itu ada tahapannya gitu loh. Jadi begitu juga dengan laki-laki. Yang pertama itu kan lanang. Nah, setelah lanang itu kan jaler. Itu bukan bahasa alus ya, jaler itu. Iya, jaler dari kata jalu. Lanang karena dia punya pelanangan. Terus setelah itu jaler. Jalu karena sing disejo telu. Nah, jaler terus setelah itu baru apa namanya? Prio. Oh, prio. Setelah itu ya pria itu kan apa namanya laki-laki yang sudah dewasa. Oke, ya. Setelah itu setelah pria kan ada laki. Kita kan dari wanita, Pak. Ya, pria itu wanita. Oh, ada setaranya wanita. Ya, ya. Oke, lu sampai sedetail itu loh, Pak. Ya. Orang Jawa. Terus biasanya ada prosesi namanya salaki rabi. Apa tuh? Salaki rabi itu prosesi bagaimana seorang laki-laki dengan perempuan. Rabi itu bahasa Jawa kuno, artinya perempuan, laki ya laki. Oh, rabi itu duduk kawin nih, Pak. Kan orang sapi ya, kawan. Bukan ya, Pak. Bahasa induknya kawin. Salaki rabi itu adalah prosesi penyatuan. Oke, ya ampun, saya kok nggak ngerti ya. Jadi, sehingga dihitung salaki rabi. Di situ ada petung di sana. Jadi, sehingga kalau kita bicara tentang prosesi salaki rabi, itu yang paling dihindari oleh ajaran Jawa itu kan banyak sebenarnya. Enggak. Kalau istilah tadi dikatakan ngalor ngidul itu malah daerah-daerah tertentu. Tidak, ngalor ngetan itu daerah tertentu, tidak semua daerah mengenal itu. Tapi kalau yang paling diwaspada itu satu, adalah geying. Wage paing. Ini perlu diwaspadai. Okay. Setelah itu dandang ungak-ungak. Apa bahannya, Pak? Nah, dandang ungak-ungak itu umpamanya contohnya rumah dari calon pengantin laki-laki dengan calon perempuan itu dekat. Dandang itu kuntul. Burung. Ya, tapi itu dandangnya sekolah. Ya, jadi dikatakan dandang ungak-ungak itu. Ya, jadi ungak itu dekat ya. Terus nyebrang Segoro Getih. Apa itu? Ya, ini nyebrang Segoro Getih itu kan rumahnya berhadapan. Oh, langsung dekat-dekat ya, itu, Pak. Ya, rumahnya berhadapan atau desanya berhadapan. Nah, itu nyebrang Segoro Getih. Kalau dandang ungak-ungak gak jauh. Terus gotong mayit. Apa itu? Nah, ini yang enggak boleh. tetapi semua itu masih perlu kita dalami. Sebagai contoh namanya geying. Geying itu yang masyarakat banyak yang kadang-kadang kurang paham, yang dimaksud geying itu adalah ketika laki-lakinya itu wagi, perempuannya paing. Tapi kalau laki-lakinya paing, perempuannya wagi, ini bukan geying. Tapi engge. Boleh. Boleh. Oh. Nah, tapi masih bisa masih disarati karena di dalam ajaran Jawa semuanya itu kan hiklogis. Kenapa enggak boleh? Ada dasarnya. Nah, ini ada beberapa larangan-larangan yang katanya anak-anak muda sekarang yang saya lihat itu adalah itu mitos gitu, Pak. Nah, ini mungkin perlu penjelasan lebih dalam pemaknaan ini agar ini tidak menjadi mitos, tetapi sesuatu yang high logic kan. Iya. Sebenarnya dikatakan larangan juga tidak ya, tetapi perlu diwaspadai gitu loh. Oke. Okay. Contoh namanya geying ya. Geying ini kan kalau bahkan beberapa orang yang berpedoman tradisi Jawa yang ortodok ya, itu kadang-kadang kalau anaknya itu pacarnya geying itu suruh pisahan itu. Kenapa kok perlu diwaspadai? Kenapa kok tidak boleh? Ya? Tidak boleh bukan dalam artian dilarang keras, tidak sebenarnya bagi yang mau memahami. Karena di dalam ajaran Jawa semuanya kan hiklogis, semuanya harus terminalar. Kenapa kok geying tidak boleh? Kenapa? Karena di dalam konteks kalender Jawa, ketika kita bicara tentang Poncoworo, ini kan dipengaruhi oleh mikrokosmos. Ya. Kalau Satoworo ini adalah makrokosmos. Nah, Wage ini unsur mikrokosmos adalah
tanah. Oke. Dan pagi itu cenderung orangnya, karakternya dipengaruhi oleh tanah yang kaku. Ya. Sehingga orang Jawa mengatakan, oh, orang yang karakternya wagi itu mesti kaku. Ya. Sementara kalau pahing, ini api. Dan itu keras. Ya, sehingga ketika seseorang yang berkarakter kaku ketemu dengan karakter keras, itu akan secara psikologi akan banyak perdebatan, akan banyak konflik. Itulah yang perlu diwaspadai. Nah, sehingga kalau laki-lakinya itu wagi, ya, apa namanya, istrinya pahing, ini agak kesulitan gitu loh. Tapi kalau laki-lakinya yang pahing, perempuannya yang wagi, itu masih bisa. Masih bisa ditoleransi, karena wagi itu memang kaku, tapi wagi juga punya sisi positif, yaitu konsisten. Iya, betul. Nah, pahing itu kan keras. Nah, keras itu punya sisi positif apa? Dia pantang menyerah. Oke. Nah, ketika untuk mencapai sebuah tujuan, kalau laki-lakinya pantang menyerah, terus pasangannya itu konsisten, kan akan malah jadi. Klop. Nah, tapi kalau dibalik, ya, laki-lakinya yang kaku, ya, otomatis tidak akan mampu mengarahkan perempuannya yang keras. Iya. Akhirnya banyak konflik. Bapak. Saat ini tidak ada yang rahasia, karena dengan kemampuan teknologi itu kan kita bisa dicek sekarang, apalagi bagi kita-kita yang sudah terbiasa dengan dunia publik, ya, orang bisa ngecek kok hari lahir kita apa, tanggal lahir kita apa, utane opo. Otomatis kita mau tidak mau, tidak ada istilahnya weton itu menjadi rahasia, tidak ada. Semuanya bisa dilihat saat ini. Dan sebenarnya ini sangat logis sekali. Kenapa kok gaya tidak boleh? Dari karakter bawaannya. Ini secara psikologi. Nah, kenapa kok orang yang lahir pada pahing kok cenderung keras? Karena memang orang yang lahir pada Poncoworo pahing itu memang dipengaruhi oleh karakter api, oleh karakter matahari. Yang matahari penuh itu adalah hari Minggu, yang radite, tapi kalau pahing itu api. Ini sangat logis sekali. Tetapi yang paling sulit untuk disarati ini biasanya adalah kalau laki-lakinya itu Selasa Wage, perempuannya Setu Pahing. Ini yang paling sulit untuk disarati. Kalau selain Selasa Wage dan Setu Pahing masih bisa disarati. Kenapa, Pak? Nah, karena kalau Selasa Wage ini kan Selasa itu 3, ya. Wage itu kan 4. Ini petung Salake Rabi yang paling kecil. Lakinya kecil ya. Sing Sabtu Pahing. Ini kan paling besar. Dalam 18. Dalam petung Salake Rabi gitu loh. Sehingga kerasnya itu puncak gitu loh. Nah, kakunya juga puncak gitu loh. Sulit untuk dipertemukan gitu loh. Nah, ini dia nih. Jadi sangat bisa dinalar. Iya, sangat logik gitu, karena di dalam konsep ajaran Jawa, terutama kita bicara tentang kalender, apapun pergerakan makrokosmos akan mempengaruhi pergerakan mikrokosmos. Mikrokosmos ini adalah dalam tubuh manusia. Makrokosmos adalah alam semesta. Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang prediksi Jawa itu bisa detail. Karena kalender Jawa itu mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Dan itu real, bisa dibuktikan gitu loh. Pak, kalau kayak gitu tuh dicomblangin aja deh, Pak, perkawinan, Pak. Sekarang tuh anak-anak muda sekarang nih banyak ketemu di online chat. Ketemu orang seneng gitu di chatting-chattingan gitu ya. Terus sudah merasa bahwa entah itu apa yang mendasari. Wong kadang-kadang nggak pernah ketemu juga. Apalagi namanya nyantri, Pak. Ada namanya nyantri di keluarga perempuan. Mengetahui bagaimana keluarga perempuan itu bagaimana caranya hidup ya, berkehidupan seperti itu. Piye iku, Pak, kalau kayak gitu, Pak, dicomblangin aja. Zaman dulu ada kan comblang-comblangnya, Pak. Sebenarnya kalau saya banyak kedatangan tamu yang anak muda gitu, kadang-kadang mereka tanya, konsultasi, ya kita beri solusi. Sebenarnya
siapapun Anda, Anda akan berjodoh dengan pacar Anda. Tidak perlu takut gitu loh. Mamanya lupa ini menurut orang tua, ini menurut mbah. Gitu. Karena kalau menurut bapak, kadang-kadang bapak yang sini nggak ngerti Jawa soalnya saat ini. saat ini iya, orang iya. tua yang seusia kita itu kan jarang yang tahu Jawa. Jarang. Nah, kadang-kadang yang bicaranya kan mbah gitu loh. Nah, ketika ada kendala, kita bisa ambil solusinya, kita mampu, kita coba beri solusinya gitu loh. Yang terpenting bagaimana tentang prosesi perkawinan ini harus disakralkan. Oke. Supaya tidak kena tuah pengantin. Oh. Supaya nanti tidak terjadi perkawinan itu ketika tidak sakral kan menjadi sebuah permainan. Dan di situ akhirnya rusaklah peradaban. Ya. Berarti harus saling mengenal dulu dong, Pak, dengan pemahaman karakter. Jadi saya melihatnya begini loh, Pak. Ketika ini sudah jarang dilakukan oleh anak-anak kita, Pak. Saya juga sih sebenarnya. Jadi weton itu memperlihatkan atau memperlihatkan tentang suatu karakter atau watak. Itu yang harus dikenali. Salah satu mengenali diri kita sendiri adalah dengan mengetahui weton itu. Dan ada buku petunjuknya nggak, Pak, tentang weton itu yang paling mendekati? Banyak, Bang. Jadi kalau buku-buku tentang pedoman karakter weton itu banyak sebenarnya. Bahkan saat ini bisa di googling pun bisa. Karena ajaran Jawa itu sangat ekologis dan realistis. Sehingga dengan perkembangan yang sains dan teknologi, ajaran Jawa sangat match, sangat sinergi. Karena ajaran Jawa itu ekologis. Kita berbeda dengan ajaran Dayo yang analogis. Hanya berdasarkan iman dan dalil itu dengan berkembangnya sains dan teknologi ancaman itu. Oke, jadi pinter-pinter dong. Orang-orangnya, Pak. Iya, orangnya kan semakin pinter. sementara ajaran Dayo kan cenderung naik analogis. Iya, oke. Jadi bagaimana sih sebenarnya kedudukan perempuan di dalam perkawinan itu di dalam ajaran Jawa, Pak? Iya, kalau di dalam perkawinan Jawa perempuan itu sangat dihormati. Untuk mengambil ya, dikawin, diboyong, itu prosesnya panjang. Apa aja tadi nyantri? Jadi nggak cuma sekedar mohon maaf dibeli. Oke, mahar. Beli itu ya? Ya, mahar, dibeli. Dalam konsep Jawa tidak mengenal dibeli atau memakai mahar. Oh, nggak ada ya? Ya, nggak ada. Sehingga ketika bicara itu saya nggak mau terlalu jauh, karena itu bukan ranah saya. Oke, berbeda lah pokoknya. Ya. Kalau dalam ajaran Jawa bagaimana caranya? Ya, dalam prosesi perkawinan Jawa itu pertama ya, ada prosesi nontoni, ada prosesi congkoan. Apa itu, Pak, nontoni? Nontoni itu mencoba melihat karakteristik calon mantunya. Nah, baru nontoni, setelah itu congkoan. Congkoan apa, Pak? Congkoan itu prosesi nembung. Dikatakan congkoan karena ketika keluarga besar calon pengantin pria nembung itu pakai congkok. Congkok itu orang lain. Jadi bukan langsung dari keluar bapak ibunya. Bukan. Pak D misalnya. Ya, bisa Pak D, bisa Pak Li. Kenapa? Ini kan baru nembung. Nembung itu belum tentu diterima. Iya, timbangan izin ya. Timbangan izin sehingga pakai congkok. Oh, keren orang Jawa ya. Terus Pak. Keren tadi nonton nih. Oh, ternyata calon mantuku ini fisiknya bolehlah. Oke. Okay. Terus perilakunya bolehlah. Jadi pihak dari perempuan juga nonton ini nggak? Iya. Oh, ini saling menonton ya? Iya. Oke. Okay. Setelah itu, udah cocok. Akhirnya congkoan. Karena congkoan ini kan nembung. Jadi sehingga pakai orang lain. Karena belum tentu diterima. Iya. Prosesnya panjang. Ini untuk menuju kawin itu panjang. Ini karena suatu kesakaran dan wanita itu sangat dihormati. Ya, Kak Mai. Sehingga di dalam sejarah Jawa, wanita jadi raja berkali-kali. Betul. Dan keren ya. Jadi rajanya bagus gitu ya. Kualitas. Nah, setelah congkoan baru biasanya prosesi wangsulan. Baru ada itu dijawab. Itu pun tidak langsung. Oh, tunggu beberapa waktu gitu ya. Contoh aja ini kebetulan ini saya kan mau mengawinkan anak saya nomor 2 ini. Saya waktu itu congkoan itu bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober waktu itu. Ini calon besan, masih calon besan ini, memberi wangsulan 1 Februari kemarin.
rentang waktu panjang. Karena ketika suatu perkawinan boyong, ini kan bukan sekedar, mohon maaf, nggatuk nih dua jenis kelamin manusia, ya, tapi ya, adalah menyatukan keluarga besar. Ya, karena ada suatu kehidupan yang akan ya, diberlangsungkan kemudian ya Pak. Dan semuanya penuh dengan kehormatan. Yes, yes. Bukan yes, sekedar kamu ada seorang laki-laki terus beli perempuan. Begitu apaan, mudah prosesinya seperti itu. Emang kita apaan, Pak? Ya, sangat dihormati gitu loh. Okay. Dan wanita itu bukan barang, bukan objek seksualitas yang begitu direndahkan hanya sekedar menjadi mesin peternak keturunan. Oke. Okay. Ini, nah setelah congkoan, setelah itu wangsulan. Nah setelah wangsulan itu nanti ada prosesi namanya lamaran. Oh baru yang orang tua nih datang untuk melamar. Iya baru lamaran. Sudah diterima. Ya. Oke, ya terus. Jadi kalau umpamanya wangsulannya tadi itu tidak boleh nggak jadi lamaran. Itu tahapan berikutnya ya. Iya lamaran. Boleh dino. Iya. Nah, setelah itu di situ kalau sudah semuanya oke baru lamaran. Lamaran baru di situ nanti ada menghitung hari. Ya. Nah setelah itu ada namanya nyantri. Oh itu nyantri baru yang berikutnya ya? Iya setelah lamaran sudah semuanya keluarga saling oke, saling setuju itu namanya nyantri. Ya. Nyantri itu yang lakinya tinggal ya, di tempat tinggal di tempat perempuan, tapi nggak boleh pegang-pegang. Kok pegang-pegang? Mau ketemu aja nggak boleh kok? Oh gitu kan? Tuh dengerin tuh anak-anak sekarang ya, ada yang namanya nyantri tuh. Jadi kan ketika nyantri itu kan nggak boleh berkomunikasi secara langsung. Ya 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 nah, ya, ya. Di situ prosesi nyantri tadi adalah penyesuaian. Bagaimana nantinya seorang calon pengantin laki-laki ini harus memahami karakteristik kehidupan dari keluarga istrinya. Karena nanti setelah perkawinan perempuan kan diboyong, tidak tinggal di situ. Jadi tidak kaget-kaget lah lihat ya, bagaimana keluarga itu ya Pak ya. Sehingga ketika terjadi perkawinan ini bukan sekedar mempertemukan dua jenis kelamin manusia, tetapi adalah penyatuan keluarga besar. Besar ya memang kalau di Jawa gitu ya Pak. Ya sehingga ibaratnya nek gelem anak ayo kudu gelem keluarga besarnya. Ya, jangan ya, sampai setelah itu mertuanya sakit. Dia nggak mau apa, nggak peduli. Lah emangnya kalau nggak ada orang tuanya, emang istrinya ada. Oke, jadi penghormatan kepada perempuan itu kepada itu adalah juga kepada keluarganya. Yeah. Jadi sudah dianggap orang tua sendiri lah. Iya, iya. Jadi ya gelembi anak ya orang tuanya nah, pasti. Setelah nyantri, baru setelah itu ada acara midodareni. Nah, itu dia tuh. Oh, itu ya ke situ ya Pak. Yeah. Prosesnya ya, mulai ketemu itu ya. Iya, jadi sehingga biasanya sebelum panggil itu kan ada prosesi pingitan tadi. Oke, kenapa kok namanya midodareni? Midodareni karena si perempuan itu tadi kan itu kan dianggap sebuah menunggu wahyuning widodari. Midodari itu bahasanya orang Jawa. Orang Jawa. Bukan bahasanya orang sana ya. Bukan. Midodari itu. Midodareni, bidadari, widodari itu adalah bahasa Jawa kuno. Oke, maknanya apa midodareni tadi, Pak? Ya. Midodareni ini adalah bagaimana prosesi si perempuan itu nanti dinyatakan persiapan menjadi seorang bidadari sehingga paginya ada prosesi siraman. Nah setelah siraman baru prosesi perkawinan panggih. Oke ya. Itu nanti kita bahas di yang ini ya sampai ke pemaknaannya. Gini. Saya balik lagi kepada tentang ngalor ngetan ini Pak. Kenapa kok nggak boleh Pak? Jadi kalau tadi saya katakan tadi sebenarnya konsep ngalor ngetan nggak boleh itu hanya daerah-daerah tertentu. Oh tidak semua ya? Tidak semuanya. Ajaran baku pakem ya, ya kan ya? Tetapi kalau geying, terus nyebrang segoro gete, dandang ungak-ungak. Itu? Ini hampir semua orang Jawa ini mengenal. Oke. Terus geying, dandang nyebrang segoro gete, dandang ungak-ungak, lajeng ngalor ngetan. Ini ada daerah lain tuh mengatakan nyiblat.
Apa sih maksudnya, Pak? Ini sebenarnya setelah budaya Islam masuk kan, sehingga ada kiblat di situ. Emangnya kenapa kalau ngalor sama ngetan? Ngalor itu kan utara ya, Pak? Iya. Ngetan itu ya, timur. Ya. Kenapa, Pak? Timur utara kok nggak boleh? Nah, ini yang saya nggak paham persis ya, karena itu tidak dalam konteks budaya Jawa secara umum soalnya. Daerah-daerah tertentu nggak mengenal ya. Itu. Oke, baik. Itu adalah budaya tambahan ya. Di era-era yang baru ya. Beda dengan yang Jawa ya. Ya, memang ada beberapa ini ada saya punya kenalan itu juga sebenarnya beliaunya itu juga bisa dikatakan tokoh kejawen ya. Itu karena anaknya itu katanya ngiblat ya, misalnya ngalor ngetan itu enggak boleh ya. Sampai akhirnya dia mengatakan ilang-ilangan dok siji gitu loh. Saya sangat menyayangkan itu. Setelah itu ternyata anaknya tetap melakukan perkawinan dan saya lihat ya rukun-rukun aja nggak ada masalah gitu loh. Oh gitu ya. Tergantung dari kedewasaan. Yeah. Apakah sudah selesai dengan dirinya sendiri yeah. dan apakah sudah bahagia? Kalau itu saya rasa sangat bisa. Yeah. Kalau kita bicara ajaran Jawa yang isinya the next ya isinya sebenarnya bukan soal kita bahagia atau tidak ya karena kalau orang Jawa bilang susah bunga itu langgeng. Jadi kita hidup tuh bukan mencari kebahagiaan. Apa Pak yang dicari? Yang dicari adalah bagaimana kita mampu kembali kepada Sang Maha Hidup. Kalau orang hidup tuh hanya mencari kebahagiaan itu kalau saya kurang tepat. Ya kebahagiaan sejati itu kan berbeda lah dengan bahagia yang biasanya umum gitu loh. Ya karena rasa bersyukur. Ya karena susah bunga. Bahagia dan sedih itu kan sandangannya wong urip. Ya, kalau bahagia saja itu tidak kekal, sedih juga tidak kekal. Tapi kalau bahagia dan sedih, kebahagiaan dan kesedihan itu kekal. Lihat gumanti. Dinikmati saja. Ya. Harus kita nikmati aja. Oke. Jadi kebahagiaan itu mungkin ya ada loh. Kebahagiaan itu ada perasaan kebencian, Pak, ya. Yang lawannya. Ya, memang benci dan cinta itu kan sangat tipis. Iya, benar-benar. Teringat-ingat terus ya, Pak. Dua-duanya, Pak, ya. Teringat-ingat terus itu loh. Iya, jadi yang dapat disimpulkan dari tradisi ngalongetan ini adalah tidak bisa disimpulkan berarti. Iya, karena ketika saya mencoba keliling Jawa ya, apalagi mohon maaf saya asli dari Solo, terus saya mulai tahun 92 di Malang, ini tradisi ngiblat atau tradisi ngalor ngetan itu ketika saya coba saya tanya-tanya daerah lain ada yang mengenal yang tidak. Maksudnya ngalor ngetan itu misalnya apa Pak? Saya kan di Malang Utara nih. Ya, arahnya itu dari patokannya dari calon pengantin laki-laki. Oh. Patokannya sehingga ketika calon istrinya itu arahnya ngalor ngetan atau ngiblat ini katanya enggak boleh gitu loh. Oh, ngalor ngetan itu bukan ngalor sama ngetan. Ngalor ngetan itu maksudnya miring gitu apa? Iya, oh ala ya ampun, saya baru ngeh nih. Karena memang setelah Islam masuk itu kan tradisi orang Jawa dikubur itu kan mujur ngalor. Kalau dulu? Dalam ajaran Jawa dulu itu kan moksa. Jadi nguburnya ngadep ndi? Tidak dikubur, moksa. Moksa itu ilmu mengurai materi. Apa memang bisa begitu semuanya orang Jawa? Ada moksa independen, ada moksa dibantu. Kalau moksa dibantu ya dibakar. Dikremasi itu ya? Dikremasi, sehingga diurai materinya. Oh, itu maksudnya gitu ya? Iya. Oke. Bukannya tidak terlahir lagi tuh, Pak? Kalau itu kan arahnya ke keyakinan ya. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu semesta, ilmu alam kan memang kita harus mengurai materi. Supaya tidak ada kemelekatan dalam keakuan kita. Oke, itu nanti bisa jadi bahasan lagi, Pak, yang lainnya, Pak. Baik, Pak Sutrimo, waktu juga yang akan memisahkan kita. Mungkin ada kesimpulan di pembicaraan kita ini. Ya, kesimpulannya, mari kita berjuang bareng, mari kita pelajari bareng ajaran leluhur kita, supaya kita tidak salah paham, terus kita mendowngrade. Ini yang saya prihatin. Banyak di antara kita yang mendowngrade ajaran Jawa, mendowngrade budaya Jawa, kita rendahkan, terus kita mengupgrade, mengunggulkan budaya budaya luar. Ini yang saya prihatin gitu loh. Iya. Kan biasa, kalau yang luar kan lebih gaya gitu loh. Ya, karena kita menjadi gumunan, gimiran, kagetan. Ini yang kita kehilangan jati diri kita. Wong Jawa ora diadek-adek gitu loh.
Orang tua dekat-dekat itu apa? Prinsip? Nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip. Yeah. Oke, itu saja Pak. Yeah. Kira-kira. Iya. Yeah. Baik, matur nuwun Pak Sutrimo. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti 2 minggu lagi ya. Baik, pemirsa Dharma TV, mempelajari budaya kita adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang harus kita lakukan, karena sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu untuk mengenal, mendalami, memaknai apa itu budaya kita. Jadi budaya adalah hasil interaksi manusia dengan alam di sekitarnya. Itu hal yang paling cocok, paling pas menurut saya Pak ya. Jadi seyogianya lah kita kembali untuk ngugemi atau belajar kembali. Sesuai di mana alam kita berada. Ya. Jangan kita memuja alam nun jauh di sana. Oke. Okay. Jadi memang hasil interaksi alam dengan kita di mana kita tinggal. Baik, pemirsa Dharma TV, cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya juga belajar. Terima kasih ya Pak Sutrimo sekali lagi. Saya ki wong Jawa sing durung ngerti Jawa nih ternyata. Mungkin juga pemirsa yang lain. Saya Sapna dari beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Rahayu. Rahayu.